lagi di channel khusus pecinta dan penyayang anjing. Oke teman-teman, di video kali ini kami hanya melihat perkembangan ataupun penurunan berat badan untuk kedua anjing ini, yaitu anjing Blue Terrier dan anjing Bully ini teman-teman. Di sini sudah ada perubahannya teman-teman. Dan khusus anjing Bully ini sudah sangat jelas badannya sudah agak berkurang teman-teman. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang terlihat selalu gemuk sekali. Dan kalau anjing Blue Terrier ini agak sedikit, hanya sedikit ada perubahannya teman-teman. Kita bisa lihat bagian belakangnya. Nah itu teman-teman, padahal untuk kedua anjing ini di hari ini puasa teman-teman, tapi terlihat sangat aktif. Inilah dia teman-temannya, anjing Bully dan anjing Blue Terrier. Teman-teman jangan selalu salah mengartikan ya. Memang kalau sekilas kita melihat anjing Bully ini seperti anjing pitbull ya teman-teman, tapi ini 100% asli anjing Bully teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Teman-teman jangan tanyakan apa itu suara burung, kita melihat aja burungnya. Sekedar hanya untuk memberitahu kepada teman-teman, ini adalah burung, saya tidak tahu jenis burung apa ini teman-teman. Nah inilah dia teman-teman burungnya. Bagi pecinta-pecinta burung ya, mungkin teman-teman yang bagi yang pecinta burung pasti tahu inilah burung jenis apa ya teman-teman. Nah itulah sedikit ya teman-teman masalah burung. Hanya kami menunjukkan kepada teman siapa yang, bagi teman yang mengetahui jenis burung apa ini, silahkan tulis komentarnya di bawah. Nah kita kembali lagi teman-teman untuk kedua anjing Bully dan anjing Blue Terrier ini. Nah ini dia teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman untuk kedua anjing ini? Silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman, marilah kita sempurnakan channel kita ini dengan cara mensubscribe, like, komen. Karena tanpa ada subscribe, like, komen dari teman-teman, channel kita ini tidak akan pernah sempurna. Oke teman-teman, itulah sedikit video dari kami. Sampai ketemu dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan tetap selalu jaga kesehatan kita di sana, dimanapun kita berada. Dan selamat siang.